Sekali lagi, pelan-pelan ya. Dihijrahkan oleh Rasul. Bayangkan ini antum, kita berada dalam keadaan gelap gulita. Banyak dosa, banyak sekali maksiat yang dilakukan. Maka kuncinya adalah hijrah. Hijrah itu berpindah dari tempat yang dulunya maksiat, pindah ke tempat yang baik. Dari dulu pola pikirnya jelek, jahiliyah, pindah kepada pola pikirnya yang baik. Dari dulu hatinya selalu punya penyakit hati, pindahkan hatinya selalu damai, tentram, tenang. Pindahkan. Kalau pindah, itu akan jadi jernih. Sanes Japati, yang ditepuk-tepukan. Ya Pati. Iya, sekitar sok mah. Ya. Ulang. Sekali lagi. Bayangkan ini.